Halo, selamat siang semuanya. Untuk kali ini saya mau berbagi tutorial cara untuk mengasah gergaji ya. Jadi kita mengasahnya, kita mulai dari belakang dulu. Nah, kita lihat dulu apakah sudah sama panjang matanya. Nah, dan setelah kita mengetahui matanya sudah rata, jangan kita asah dulu ya. Tapi kita buka dulu matanya satu per satu. Seperti ini langkah-langkahnya. Jadi kita membukanya lebih awal sebelum kita mengasahnya ya. Kita buka seperti itu dulu. Kalau sudah terbuka semua, baru kita mulai mengikir atau mengasah gergaji ini. Dan kita mulai dari belakang dulu ya. Dari mata yang sebelah belakang. Nah, setelah belakang semua sudah dikikir, nah kita baru mengikir yang mata bagian menghadap ke depan ya. Dengan tujuan biar tidak terkena senggolan yang terakhir itu, karena kita mengutamakan yang di depan itu lebih tajam ya. Oke, simak terus tutorialnya. Jangan lupa untuk subscribe-nya, like dan komen. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada satu lagi yang masih terlewatkan, yaitu pada pengikiran mata gergaji ini, kita usahakan mengikirnya sama ya, kita hitung ya. Karena ini gergajinya masih baru, kita hitung misalkan 4 kali, semua harus 4 kali. Jadi seperti itu. Nah, itu kita mulai pengikiran dari mata yang menghadap ke belakang dulu ya. Jangan sampai yang menghadap ke depan didahulukan. Jadi yang menghadap ke belakang kita dahulukan semuanya. Kita pikir semuanya yang ke belakang. Kita terbalikkan lagi, kita kikir yang belakang lagi.
setelah yang belakang sudah habis dikikir semua, kita memulai pengikiran ke mata yang menghadap ke depan ya. Nah, ini adalah sesi terakhir dan mengasahnya harus sama ya, agar tingginya mata itu sama. Oke, jadi pastikan semua pengikiran sudah sama, matanya tingginya sama ya. Kita tes untuk memotong kayu, hasilnya seperti ini. Tajam dan tidak tersebut.